Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih jumpa lagi dengan channel Agam Firindra. Di sini kami akan mengaplikasikan tutorial cara mengetahui IMEI ponsel tab Samsung. Ya, Samsung. Ini kita lihat, saya di sini ada tab Samsung juga. Kita masuk ke aplikasi. Nah, di sini kita cari menu ini pengaturan. Nah, di sini pengaturan. Nah, gimana kita bisa tahu kode IMEI tab Samsung ini itu berapa? Ya, kita coba. Nah, ini kita ke pengaturan. Nah, di sini kita lihat ada koneksi, ada perangkat, ada kontrol umum. Nah, ini kita langsung ke umum. Nah, ke umum kita buka, kita geser dulu. Ada tanggal, ada saya manager, aplikasi, pengguna. Nah, di sini kita cari untuk tentang perangkat. Kita klik tentang perangkat. Nah, di sini muncul ada status baterai, jaringan dan informasi lainnya. Nah, ini kita klik sini. Nah, di sini muncul. Ada semua penjelasannya di info tentang perangkat, tingkat baterai, jaringan, kekuatan sinyal, posisi jaringan, nomor telepon saya. Nah, ini di sini ketemu ini IMEI-nya. Nah, IMEI-nya itu di sini tertera. 359714053148. Nah, jadi mudah kan banget untuk kita cari IMEI tab Samsung ini. Nah, jadi mudah bermanfaat. Sebelum kita akhiri, jangan lupa klik subscribe dan like agar bisa terupdate dengan video terbaru saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.